Import dari Taiwan. Hubungi kami segera untuk dapatkan harga Enjoy iaitu RM399 dan dapatkan 8GB SD card percuma. Hubungi sekarang 1-800-888-122. Nikmati belian bersama Enjoy Shopping bersama saya Nini Ibrahim. Alamak, hari ni seorang aja. Mana tak partner saya? Sepatutnya kita orang berdua. Tapi hari ni seorang. Tapi tak apa, saya tahu semua penonton dekat luar ni, sana. Nini, sorry, minta maaf terlambat. Kenapa lewat? Sebab ada kemalangan sikit. Dah mula dah pun. Sorry, sebab ada kemalangan. Bukan kemalangan? Ya. Apa dengan apa? Awak yang terlibat? Ya, memanglah. Okey, awak langgar apa? Awak langgar dia siapa? Dia langgar saya. Dia langgar awak? Ya. Yeah. Awak sempat tak nak rakam dia punya nombor? Alamak, tak sempatlah. Saya tergesa-gesa nak datang sini. Syai, kalau sehari awal awak dapat jumpa saya, awak dapat selamatkan keadaan tadi tau. Maksudnya? Awak tak sempat kan nak tahu nombor kenderaan tu kan? Tak. Tak sempat. Sini nak bagi tahu. Okey. Hari ini Syai ada kemalangan. Dia tak sempat pun nak rakam apa yang berlaku kat depan dia. Nombor kenderaan pun tak dapat. Tak dapat. Bukti pun tak dapat. Tak dapat. Dan sebenarnya ramai penonton kat luar sana hadapi masalah sama macam Chai. Yes, exactly. Aha. Jadi hari ini saya nak bagi sesuatu yang menarik untuk Chai dan juga penonton kat luar sana. Ya. Perakam pemanduan Good View. Okey, sekejap. Apa benda ni? Apa benda ni? Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, Chai pegang. Okey. Cuba pusing. Tunjuk sikit apa yang ada. Alright. Dekat belakang ada kamera. Mm-hmm. Ada pelaras. Mm-hmm. Okey, cuba pusing lagi. Aha, ada cermin. Kan? Untuk apa? Okey, Chai, sini saya beritahu, okey? Ini bukan cermin biasa tau, Chai. Okey. Ini juga cermin pandang belakang anti silau. Maksudnya kalau saya pandu kereta kat malam, dia boleh nampak. Kita boleh terganggu. Nampak. Betul. Pemandu dekat belakang hidupkan lampu, walau kuat macam mana sekalipun lampu dia, kita takkan terganggu. Okey, cuba hidupkan dulu. Sebab apa? Ini adalah perakam. Okey, saya dah hidupkan. Okay. Cuba hidupkan, saya boleh? Okey, tada. Apa fungsinya? Okey, ini adalah skrin yang merakam apa sahaja yang berlaku di hadapan sewaktu kita memandu menggunakan kamera yang ada dekat belakang tu. Okey, ini kamera dia. Okey, kalau tengok dekat sini, kamera dia adalah full HD termasuk skrin. Apa, mengapa nak full HD? Kenapa nak full HD? Macam tadilah kan, tadi Chai ada cakap kalau malam ke hujan ke, jadi gambar yang dipaparkan, apa yang dirakamkan, semua dapat disaksikan dengan jelas. I know, you know what? Once a year, Malaysia ada haze. Betul. Boleh pakai juga. Boleh pakai juga. Jadi tak ada masalah lah kalau tak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, skrin telah pun dinaik taraf. Nampak tak skrin dia? Nampak pun. Okey, skrin dia telah dinaik taraf kepada 4.3 inci. Jadi besar, berbeza dengan apa yang ada di pasaran sekarang. Kalau ada yang di pasaran ni lebih kurang dalam 2.3, 2.5. Tapi ini cukup besar. Jadi dapat rakam apa saja yang berlaku kat depan mata. Okey. Ini akan dilekatkan di cermin pandang belakang. Jadi kalaulah alatan ini berat, Chai, kita akan risau, jatuh kan? Akan mencederakan pemandu juga. Akan mengganggu juga fokus kita sewaktu memandu kan? Jadi alat ini cukup ringan. Cuba teka berapa? Hanya 338 gram sahaja dengan 1.5 lebar. 338 gram sahaja, sangat-sangat ringan. Okey, jadi tak ada masalah berat ataupun tak ada masalah jatuh. Okey, dan lagi, Chai, cuba pusing. Apa yang Chai nak tunjuk? Nampak ni ada memory card. Memory card. Yes. Alat ini boleh menyokong sehingga 32 GB memory card. Okey, yang ini berapa? Yang ini baru 8. Baru 8. Tapi sekejap, wait a minute. 8 GB, berapa image, berapa clip yang boleh record?
Okey, cerita tentang rekod, jangan risau sebab apa, alatan ini akan rekod sepanjang waktu pemanduan. Okey. Okey, jadi dia akan rakam saja dan dia akan ulang semula. Dia akan recycle. Dia akan recycle balik memory card kita. Jadi tak, jangan risaulah kalau tak cukup ke, kalau tak muat ke, sebab semuanya akan dirakam sepanjang pemanduan. Tak betul ni, sebab saya memang risau. Kalau saya ada kemalangan, kejadian, berlaku kemalangan, dia akan override file tu. Hai, Chai. Itulah yang kita namakan G-Sensor. Okey, apa gunanya G-Sensor ni? Okey, nampak tak G-Sensor tu apa fungsinya? G-Sensor ni kita boleh set dekat dalam ni. Okey, sebenarnya G-Sensor ni akan merakamkan detik ataupun momen pelanggaran. Tak kisahlah langgar macam mana, dahsyat pun. Okey, dia akan rakamkan dan dia tidak akan padam. Dia akan masukkan dalam satu file. Dan dikuncikan. Betul, dan dikunci. Jadi bila recycle, apa yang dah dikunci tu tak akan terpadam. Oh, so akan kekal lah. Betul, akan kekal apa yang ada dekat sini. Okey, itu fungsinya G-Sensor. Okey. Aha, lagi dianya juga boleh dilaraskan. Tak kisahlah awak guna lori ke, awak guna kereta kecil ke, tak ada masalah. Oh, tak sebab ada masalah. Tengok dekat belakang ni. Okey, cuba. Oh, boleh tolak bawah. Boleh dilaraskan. Jadi tak kisahlah kereta apa pun. Contohnya lagi, kalau Chai tak nak laraskan dekat cermin pandang belakang, Chai boleh lekatkan. Lebih kukuh lagi. Lebih kukuh lagi. Dengan ringannya, dengan boleh dilaraskan dan boleh dilekatkan, tak ada masalah lagi. Okey. Okey, apa gunanya ni? Apa gunanya ni? Itulah dia kan saya cakap, kalau kenderaan kita tinggi ke, kalau kita kenderaan kita rendah ke, kamera ni boleh dilaraskan. Boleh di adjust. Para penonton nampak. Nak tunjuk perut lah tu. Ya, perut besar ni. Okey, alright. Itu menunjukkan apa yang boleh digunakan. Itu fizikalnya. Berapa view dia? Berapa darjah view dia? Dan darjah yang cukup-cukup besar sehingga 140 darjah. Jadi kalau ikutkan di Malaysia ini, dia punya gambaran ataupun rakaman dia dah cukup bersesuaian lah. Okey, jadi apa yang berlaku kat depan mata kita, apa yang berlaku di depan kenderaan kita, cukup lengkap terakam. Faham sekarang. Sekarang dah faham dah? Okey, sekarang ni. Saya nampak banyak button kat sini lah. Inilah dia apa saja yang boleh anda set kan? Okey. Okey, cuba tengok saya apa nampak, yang ada. Saya nampak satu microphone kat sini. Apa gunanya? Okey, macam Chai cakap tadi kan, Chai tak dapat selesaikan masalah Chai. Betul yes, tak? Betul. Jadi, kadang-kadang apabila kita berlaku kemalangan, semua orang tak nak mengaku salah. Betul yeah, tak? Ya, betul. Atau dia mengaku di depan awak, tetapi kat balai polis dia cakap bukan kesalahan dia. Betul. Awak langgar saya, saya langgar awak. Awak langgar saya, saya langgar tak awak. Habis-habis kan? Habis cerita. Habis-habis. Tapi tak apa. Dengan adanya mikrofon di dalam alat ini, ia dah dapat merakamkan apa sahaja suara yang berlaku. Dia dapat rakamkan dalam klip itu. Betul. Lagi satu. I feel this terganggu. Okey, selalunya kalau kita memandu, kita perlu fokus di hadapan. Yes, tapi bila kita nampak macam ada screen di cermin pandang belakang kita, kita akan rasa macam terganggu. Distracted, you know? Fokus kita pun akan terganggu kan? Yes. Jangan risau. Macam mana mute boleh dipadamkan, screen itu juga boleh dipadamkan. Ini boleh dipadamkan. Boleh dipadamkan. Cuba tekan button yang hujung. Okey. Okay. Tapi dipadamkan. Masih rekod ke? Masih direkod sebab ada lampu merah di tepi. Nampak tak lampu merah yang blinking tu? I see. Itu. Kalau saya nak buka balik? Kalau saya nak buka balik? Tekan lagi sekali. Okey. Kalau tadi dia punya skrin boleh dipadamkan, tapi saya kena tahu suara juga boleh dipadamkan. Betul juga. Jadi kalau ada cerita-cerita rahsia, kalau ada sesuatu dengan kekasih ke, padamkan saja suara je, ceritalah apa pun nak cerita. Sekali lagi, berapa harganya hari ini? Baik, hari ini cukup istimewa. Harganya untuk anda hanya RM399 dan percuma 8GB SD memory card. Ya, betul. Jadi jangan buang masa, hubungi kami sekarang juga dengan layari www.enjoytv.com.my. Ya, betul. Apa tunggu lagi? Nikmati belian bersama Enjoy Shopping. Bye-bye. Pertama, sambungkan kabel bekalan kuasa. Kedua, sambungkan palam ini ke rokok plug ringan. Lepas itu, tekankan butang untuk mengoperasikannya. Keempat, pasangkan perakam pemanduan ini ke cermin pandang belakang kereta. Akhirnya, melaraskan kamera ke sudut yang sesuai.
mandut ini mengandungi 140 darjah. Tekan satu saat untuk mengaktifkannya. Ia boleh mengulang video yang telah direkodkan. Kad memori boleh dikeluarkan dan dimainkan dengan komputer. Tekan butang menu untuk menukar aturannya. Diimport dari Taiwan. Hubungi kami segera untuk dapatkan harga Enjoy iaitu RM399 dan dapatkan 8GB SD card percuma. Hubungi sekarang 1-800-888-122. Nikmati belian bersama Enjoy Shopping. Hai, saya Nini. Saya Chai. Chai. Hari ini Chai lambat. Chai tahu tak? Sebab Chai, awak dah buat saya punya waktu delay. Sorry, betul tak? Jadual saya banyak lagi lepas ni. Sorry, Nini. Bukan yang saya nak. Habis kemalangan. Tu? Ada accident. Bukan yang accident? Saya nak. Accident? Ya. Awak langgar orang? Dia langgar saya. Dia langgar awak? Ya. Awak dapat tangkap dia punya nombor tak? Nilah tak dapat sebab tergesa-gesa dah datang sini. Ha, itulah tu. Kalaulah awak dah dapatkan alat yang saya nak jual hari ni awal-awal, mesti awak dapat rakam apa je yang berlaku kat depan tu tau. Apa dah benda ni? Inilah dia. Cukup-cukup istimewa. Perakam pemanduan Good View. Okey, apa fungsinya? Okey, cuba tengok apa yang ada dekat depan ni. Okey. Nampak tak ada skrin? Okey. Nampak tak ada cermin? Mm-hmm. Saya pusing belakang dulu, okey? Okey. Okey, kalau di belakang kita ada kamera. Okey, dan kita juga ada pelaras. Okey, nampak tak boleh okay. Laras? Dia dua-dua boleh laras. Okey, dan juga ada pelekat. Tidak ketinggalan, ada memory card. Baik, sekarang saya nak cerita. Mm. Bentuk yang cukup nipis, nampak tak nipis? Yeah. Dan cukup ringan. Berapa beratnya? Beratnya hanya 338 gram. Dalam keadaan yang cukup ringan ni, mm-hmm, kita boleh lekatkan di cermin pandang belakang kita. Oh. Jadi tak adalah masalah untuk jatuh ke ataupun kita risau macam nanti kena kepala. Jangan risau. Okey? Itu yang pertama. Dan yang kedua, nampak tak alatan ini boleh dilaraskan. Okey. Okey, boleh dilaraskan. Cermin pandang belakang besar ke ataupun kereta ke, lori ke, anda boleh laraskan ikut kesesuaian. Tak kisah apa jenis kenderaan tu. Tak kisah apa jenis kenderaan. Tapi kalau naik basikal jangan, okey? Okey. Motosikal pun jangan, okey? Okey, motosikal pun jangan. Okey, nampak kat situ? Tengok pula kat kamera dia. Okey. Okey, boleh adjust ke kanan. Okey. Boleh laras ke kiri, atas dan bawah. Okey. Dan pandangan sehingga 140 darjah. Okey. Baik, sekarang kita pusing di hadapan pula. Okey. Nampak tak skrin di hadapan ni? Hmm. Okey. Skrin ni sebenarnya full HD. Okey, apa gunanya full HD? Full HD ni sebenarnya cukup penting. Negara kita kan ada hujan, ada juga jerebu dan berlaku macam-macam. Yeah. Jadi dalam keadaan apa sekalipun, apa yang dirakam kita dapat saksikan tanpa gangguan. Boleh jelas. Cukup jelas tau. Dan juga skrin ni pun dah telah dinaik taraf sehingga 4.3 inci. Berbezalah dengan apa saja alat perakam yang ada di Malaysia ini. Sebab apa? Alat perakam yang ada lebih kurang dalam 2.5, 2.3 inci je. Tapi yang ini 4.3 inci. Okey, contohnya. Okey, saya laraskan ke wajah awak. See, sangat jelas sekali kan? Halo. Nampak? Tak ada masalah walaupun waktu malam, walaupun awak berdiri depan kereta saya waktu hujan lebat. Atau jerabu. Betul? Okey, apa lagi? Lagi satu, Chai. Cukup penting. Okey, cuba tengok kat sini. Okey.
ini bukannya skrin biasa. Kalau kat sini skrin, yang ini adalah cermin. Ah, cuba nampak cermin. Dan ini adalah cermin pandang belakang anti silau. Oh, so kita boleh pandu kereta kat malam tak terganggu. Betul. Kalau pemandu di belakang hidupkan lampu tinggi, lampu kenderaan mereka yang cukup tinggi, jadi kita tak akan terganggu. Pemandu kita boleh fokus, tak adalah nampak apa tu? Ah, tak ada. Okey. Okey. Okey, dah jelas. Jelas sekali. Apa yang ada. Dan saya nak cerita tentang memory card yang ada dekat sini. Okey, sebenarnya alat ini boleh cover sehingga 32 memory card sebab dia nak merakam apa saja yang berlaku. Dan istimewanya lagi, ianya ada G sensor. Apa guna G-Sensor? G-Sensor ini adalah untuk merakamkan momen-momen penting apabila berlaku pelanggaran ke ataupun kemalangan. Dia akan simpan di dalam satu fail dan akan di-lock. Jadi, tak akan terpadam. Oh, kalau perjalanan yang panjang, kita tak payahlah risau sangat akan override fail tu. Aha. Oh. Jadi, bila masa kita nak bawa pergi balai polis ke, kita nak tunjuk bukti ke, buka je folder tu. Akan dikekalkan. Akan dikekalkan. Dan yang lain, dia akan recycle. Okey, tak kisahlah kita guna berapa pun memory card. Kalau alat ni boleh menampung sehingga 32 memory card. Okey. Jadi dia akan rakamkan, sentiasa merakamkan sepanjang perjalanan kita sehingga kad ni penuh. Lepas penuh dia akan recycle semula. Dia akan recycle. Dia akan recycle. Jadi apa yang dah dikunci itu tidak akan terpadam. Itu je sensor. Jadi alat ni cukup hebat kan? Yeah. Boleh rakam apa saja yang berlaku kat depan. Kalau Chai tadi tu ada berlaku kemalangan, ada bergaduh kat depan, tak tahu siapa salah, lepas ni jangan risau, semua akan terakam, okey? Okey, apa harganya? Ha, harganya sekali lagi cukup istimewa untuk semua yang sedang menonton, hanya RM399 dan percuma 8GB SD memory card. Ya, betul. Jadi jangan buang masa, cepat cari kami, cepat hubungi kami dan terus layari www.enjoytv.com.my. Nikmati belian bersama Enjoy Shopping. Sambungkan kabel bekalan kuasa. Kedua, sambungkan palam ini ke rokok plug ringan. Lepas itu, tekankan butang untuk mengoperasikannya. Keempat, pasangkan perakam pemanduan ini ke cermin pandang belakang kereta. Akhirnya, melaraskan kamera ke sudut yang sesuai. Pemanduan ini mengandungi 140 darjah. Tekan satu saat untuk mengaktifkannya. Ia boleh mengulang video yang telah direkodkan. Kad memori boleh dikeluarkan dan dimainkan dengan komputer. Tekan butang menu untuk menukar aturannya. Perakam pemanduan
dan Goodview diimport dari Taiwan. Hubungi kami segera untuk dapatkan harga Enjoy iaitu RM399 dan dapatkan 8GB SD card percuma. Hubungi sekarang 1-800-888-122. Nikmati belian bersama Enjoy Shopping. Hai, saya Nini. Saya Chai. Chai. Hari ini Chai lambat. Chai tahu tak? Sebab Chai, awak dah buat saya punya waktu delay. Sorry, betul tak? Jadual saya banyak lagi lepas ni. Sorry, Nini. Bukan yang saya nak. Habis kemalangan. Tu? Ada accident. Bukan yang accident? Saya nak. Accident? Ya. Awak langgar orang? Dia langgar saya. Dia langgar awak? Ya. Awak dapat tangkap dia punya nombor tak? Nilah tak dapat sebab tergesa-gesa dah datang sini. Ha, itulah tu. Kalaulah awak dah dapatkan alat yang saya nak jual hari ni awal-awal, mesti awak dapat rakam apa je yang berlaku kat depan tu tau. Apa dah benda ni? Inilah dia. Cukup-cukup istimewa. Perakam pemanduan Good View. Okey, apa fungsinya? Okey, cuba tengok apa yang ada dekat depan ni. Okey. Nampak tak ada skrin? Okey. Nampak tak ada cermin? Mm-hmm. Saya pusing belakang dulu, okey? Okey. Okey, kalau di belakang kita ada kamera. Okey, dan kita juga ada pelaras. Okey, nampak tak? Boleh okay. Laras. Dia dua-dua boleh laras. Okey, dan juga ada pelekat. Tidak ketinggalan, ada memory card. Baik, sekarang saya nak cerita. Mm. Bentuk yang cukup nipis, nampak tak nipis? Yeah. Dan cukup ringan. Berapa beratnya? Beratnya hanya 338 gram. Dalam keadaan yang cukup ringan ni, mm-hmm. kita boleh lekatkan di cermin pandang belakang kita. Oh. Jadi tak adalah masalah untuk jatuh ke ataupun kita risau macam nanti kena kepala. Jangan risau. Okey? Itu yang pertama. Dan yang kedua, nampak tak alas ini? Alatan ini boleh dilaraskan. Okey. Okey, boleh dilaraskan. Cermin pandang belakang besar ke ataupun kereta ke, lori ke, anda boleh laraskan ikut kesesuaian. Tak kisah apa jenis kenderaan tu. Tak kisah apa jenis kenderaan. Tapi kalau naik basikal jangan, okey? Okey. Motosikal pun jangan, okey? Okey, motosikal pun jangan. Okey, nampak kat situ? Tengok pula kat kamera dia. Okey. Okey, boleh adjust ke kanan. Okey. Boleh laras ke kiri, atas dan bawah. Okey. Dan pandangan sehingga 140 darjah. Okey. Baik, sekarang kita pusing di hadapan pula. Okey. Nampak tak skrin di hadapan ni? Hmm. Okey, skrin ni sebenarnya full HD. Okey, apa gunanya full HD? Full HD ni sebenarnya cukup penting. Negara kita kan ada hujan, ada juga jerebu dan berlaku macam-macam. Yeah. Jadi dalam keadaan apa sekalipun, apa yang dirakam kita dapat saksikan tanpa gangguan. Boleh jelas. Cukup jelas tau. Dan juga skrin ni pun dah telah dinaik taraf sehingga 4.3 inci. Berbezalah dengan apa saja alat perakam yang ada di Malaysia ini. Sebab apa? Alat perakam yang ada lebih kurang dalam 2.5, 2.3 inci je. Tapi yang ini 4.3 inci. Okey, contohnya. Okey, saya laraskan ke wajah awak. See, can see sangat jelas sekali kan? Hello. Nampak? Tak ada masalah walaupun waktu malam, walaupun awak berdiri depan kereta saya waktu hujan lebat. Atau jerabu. Betul? Okey, apa lagi? Lagi satu Chai, cukup penting. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, ini bukannya skrin biasa. Kalau kat sini skrin, yang ini adalah cermin. Cuba nampak cermin. Dan ini adalah cermin pandang belakang anti silau. So kita boleh pandu kereta kat malam tak terganggu. Betul. Kalau pemandu di belakang hidupkan lampu tinggi, lampu kenderaan mereka yang cukup tinggi, jadi kita tak akan terganggu. Pemandu kita boleh fokus, tak adalah nampak apa tu? Tak ada. Okey. Okey. Okey, dah jelas. Jelas sekali. Apa yang ada. Dan saya nak cerita tentang memory card yang ada dekat sini. Okey, sebenarnya alat ini boleh cover sehingga 32 memory card sebab dia nak merakam apa saja yang berlaku. Dan istimewanya lagi, ianya ada G sensor.
Apa guna G-Sensor? G-Sensor ini adalah untuk merakamkan momen-momen penting apabila berlaku pelanggaran ke ataupun kemalangan. Dia akan simpan di dalam satu fail dan akan di-lock. Jadi tak akan terpadam. Oh, kalau perjalanan yang panjang, kita tak payahlah risau sangat akan override fail tu. Aha. Oh. Jadi bila masa kita nak bawa pergi balai polis ke, kita nak tunjuk bukti ke, buka je folder tu. Oh, okay. Akan dikekalkan. Akan dikekalkan dan yang lain dia akan recycle. Okey, tak kisahlah kita guna berapa pun memory card. Kalau alat ni boleh menampung sehingga 32 memory card. Mm-hmm. Okey, jadi dia akan rakamkan, sentiasa merakamkan sepanjang perjalanan kita sehingga kad ni penuh. Lepas penuh, dia akan recycle semula. Oh, dia akan recycle. Dia akan recycle. Jadi apa yang dah dikunci itu tidak akan terpadam. Itu je sensor. Jadi alat ni cukup hebat kan? Yeah. Boleh rakam apa saja yang berlaku kat depan. Kalau Chai tadi tu ada berlaku kemalangan, ada bergaduh kat depan, tak tahu siapa salah, lepas ni jangan risau, semua akan terakam, okey? Okey, apa harganya? Harganya sekali lagi cukup istimewa untuk semua yang sedang menonton, hanya RM399 dan percuma 8GB SD memory card. Ya, betul. Jadi jangan buang masa, cepat cari kami, cepat hubungi kami dan terus layari www.enjoytv.com.my. Nikmati belian bersama Enjoy Shopping. Pertama, sambungkan kabel bekalan kuasa. Kedua, sambungkan palam ini ke rokok plug ringan. Lepas itu, tekankan butang untuk mengoperasikannya. Keempat, pasangkan perakam pemanduan ini ke cermin pandang belakang kereta. Akhirnya, melaraskan kamera ke sudut yang sesuai. Pemanduan ini mengandungi 140 darjah. Tekan satu saat untuk mengaktifkannya. Ia boleh mengulang video yang telah direkodkan. Kad memori boleh dikeluarkan dan dimainkan dengan komputer. Tekan butang menu untuk menukar aturannya. Import dari Taiwan. Hubungi kami segera untuk dapatkan harga Enjoy iaitu RM399 dan dapatkan 8GB SD card percuma. Hubungi sekarang 1-800-888-122.